Dilansir dari FIFA News Statement, Sandiaga ungkap alasan tak dampingi Prabowo di syukuran kemenangan. Capres 02 Prabowo Subianto menghadiri acara syukuran kemenangan di Taman Mini Indonesia Indah, Rabu 24 April. Namun dalam acara itu Prabowo tidak didampingi oleh Capres 02 Sandiaga Uno. Saat dikonfirmasi soal ketidakhadirannya mendampingi Prabowo, Sandiaga menyebut bahwa dirinya dan Prabowo telah membagi tugas. Dirinya saat ini bertugas untuk mengawal pengumpulan dan penghitungan C1 di sejumlah daerah. Kita bagi tugas, saya ingin memastikan bahwa proses ini relawan-relawan ini tidak tidur nih sudah beberapa hari ini. Ada yang bagi tugas untuk syukuran, ada yang harus menyemangati. Jadi kalau dua-duanya bersyukur, siapa yang menyemangati? Ujar Sandiaga saat ditanya alasan tidak mendampingi Prabowo di TMI ketika ditemui di Gor Radio dalam Jalan Pasar Impres Jakarta Selatan. Ia pun mengaku sudah berjanji kepada Prabowo guna menyemangati para relawan untuk mengawal pengumpulan dan penghitungan C1. Untuk itu, mantan Wagub DKI Jakarta ini pada hari ini melakukan pemantauan pengumpulan dan penghitungan C1 di Kecamatan Kebayoran Baru. Ia mengapresiasi proses pengumpulan dan penghitungan C1 tersebut. Alhamdulillah, tadi dapat laporan semua berjalan kondusif. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini jadi contoh di tempat-tempat lain agar tempatnya pengumpulan dan penghitungan juga cukup luas. Ada waktu istirahat yang cukup dan bergantian sampai pukul 9 malam, kata Sandi. Sebelumnya, Prabowo hari ini menghadiri acara syukuran klaim kemenangan di TMII Jakarta Timur. Selain Prabowo, ada Ketua BPN Joko Santoso dan politikus senior Amin Rais juga hadir dalam acara itu.